apa yang kita lakukan ini semata-mata hanya untuk Kabupaten Jember yang aman, tertib, dan kondusif. Ucapan terima kasih yang tak terhingga Bapak Kapolres yang bisa mewujudkan acara sumeriah dan sangat spektakuler ini. Ucapan terima kasih kepada Bapak Kapolri agar supaya sinergi antara ulama umara dan cendekiawan ini terus dipertahankan di kemudian hari. Maka peristiwa hoak yang terjadi bikin kita cerdas. Pemerintah muhasabah, rakyat muhasabah, ulama muhasabah, TNI Polri muhasabah. Kanda Kosoro sebagai Kapolres mengumpulkan kita bersama jauh dari intoleransi akhirnya. Maka bebaslah Jember ini dari hoak, dari intoleransi. Karena kita selalu kumpul bersama.